Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jonas Sky. Masuk lagi ya satu buah unit keyboard dari Roland. Seri Goke. Goke 3. Nah, keyboard ini cocoknya buat ini ya, buat ngeband, buat studio, buat ini ya, kocokan. Cocok ya misal kalian punya keyboard nih, misalnya kayak 775. Nah, Goke ini taruh di atas buat ngeblok gitu. Coba kita nyalain ya, tombol power ada di sini. Goke. Nah, ini dia. Jumlah tutnya 5 oktav. Sama kayak ini ya, keyboard pada umumnya. Ini keyboard kan tutnya full nih, bukan berarti berat ya, dia ringan sama dengan kayak keyboard-keyboard seperti ini ya. Tetes lututnya. Di sini ada pick band. Nah, di sini ada speaker sama di sini. Untuk seri Goke 3 ini ada beberapa macam warna ya, ada hitam, ada merah. Ada beberapa macam ya warnanya. Nah, untuk di sini ini tombol power. Ini volume. Ini transpose, ini oktav, ini arranger, ini start stop buat voice style. Stylenya di sini ini ada tombol start di sini. Dan dia juga bisa ngerekord. Stylenya macam-macam di sini ya. Untuk cara milihnya tinggal diputar. Terus dia juga ada tombol mute, jadi bisa dimatiin juga suara drumnya, akom sama bass. Nah, dia juga ada arpeggio ya, contoh ini kita onin. Gitu ya. Di sini ada tombol tempo buat cepat lambatnya musik. Di sini ada F1, F2, F3, F4. Untuk pemilihan voice-nya di sini ya. Ada piano, electric piano, string, synth, other. Jadi misalnya kita pencet piano nih. Jadi macam-macam jenis pianonya ada di sini, tinggal diputar. Mellow grand. Kalau untuk pemilihan pianonya banyak banget. Banyak banget pokoknya, banyak banget. Dia juga bisa dual. Di sini ada metronom. Nah, ini keyboard juga ada Bluetooth di sini. Fungsinya ini ya, misalnya kalian contoh, kita contoh bentar ya. Nah, misalnya kita mau aktifin ini ya, Bluetooth-nya. Nah, kita nyalain Bluetooth. Enter. Nah, ini udah bisa ya. Nah, kita coba ya, kita setel. Jadi misalnya kalian iseng-iseng pengen dengerin musik ya lewat handphone, pengen kencang suaranya, sambungin aja ke sini, ke keyboard. Nah, menjadi Lazada 11/11 sale terbesar tahun ini. Ini langsung tuh.
itu ya. Nah, saya juga ada TikTok. Saya juga sering update-update di sini. Nah, tadi ini keyboard juga saya masukin ke TikTok nih. Masuk lagi satu buah unit keyboard dari Roland. Gitu ya. Dan dia juga bisa flash disk. Ini flash disk nanti kita bahas nih bagian depannya. Nah, ini keyboard bisa baca apa namanya? Baca MP3 dia bisa. Pencet song, pencet enter. Nah, dia juga bisa dangdutan ya kalau, cuman dia nggak bisa style buat dangdut-dangdut, nggak bisa, dia khusus ini ya. Tapi kalau buat apa namanya? Dari flash disk buat MP3, nyetel-nyetel MP3 atau WAV bisa dia ya. Ini fly-nya di sini. Tapi keyboard ini dia lebih kayak ini ya, kayak piano gitu, buat atau buat ngeband lah. Jangan kalian tanya, bang, itu udah bisa sampling, nggak berlaku dengan keyboard ini ya, karena dia nggak ada variasi-variasi ending apa segala macam. Dia lebih ke band ya. Nah, untuk harga saya jual di 4.500, kelengkapan keyboard, nah bonus tasnya ya. Tasnya bisa digendong, tas ransel tuh bagus banget ya. Harganya 4.500, kelengkapannya tas, keyboard dan adaptor. Kalau untuk voice-voice-nya enak-enak banget sumpah. Kalau buat ngeband enak banget. Pemilihannya banyak banget ya, kayak piano aja gila banyak banget. Oke, untuk harga di 4.500 kita bahas dulu colok mencoloknya ya. Di bagian colok mencoloknya di sini ada colokan flash disk buat style-style MP3 atau WAV ya. Ini konektor ke ini ya, ke komputer. Ini colokan ke colokan adaptor. Ini sustain atau pedal. Ini outputnya di sini. Atau buat headset ya, kayak ampli keyboard, mixer, speaker aktif.